Ya baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang belum hadir ya kita tunggu, kita nggak nunggu ya, kita lanjut aja. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, di mana materi kulit-kulit begitu ya dari computer networks itu harusnya sudah selesai. Dan ini yang akan membedakan kalian dengan Ilkom yang kuliah Jarkom, jaringan komputer. Jadi kalau di Jarkomda, goalnya adalah kalian bisa melakukan analisis kebutuhan dan analisis permasalahan terhadap problem yang dihadapi oleh organisasi secara langsung dalam konteks infrastruktur jaringan. Begitu. Jadi, kalian tidak perlu tahu secara detail semua aspek dalam jaringan, tapi kalian harus tahu secara umum layer itu seperti layer jaringan seperti apa dan hal-hal penting yang perlu kamu perhatikan dalam setiap layer itu apa saja. Nah, goalnya itu. Jadi silakan refleksikan kuliah dengan dosen, sesi asdos, sesi asistensi dengan asdos, dan juga pengerjaan worksheet dan juga worksheet yang sudah kalian lakukan. Nah, itu sebetulnya secara umum sudah memberikan gambaran kepada kalian secara umum aja bagaimana seharusnya kalian mengamati begitu ya, mengobservasi sebuah organisasi ketika mereka ingin mendesain atau menyelesaikan masalah kebutuhannya dalam dalam konteks infrastruktur jaringan. Nah, jadi ini hari ini terakhir dan setelah ini nanti setelah UTS kalian nggak ada UAS ya. Jadi setelah UTS-nya awal lagi. Tesnya minggu depan, tanggal 18. Materinya SMPS ini, sampai yang diajarin hari ini. Semua. Nanti setelah UTS, kuliah-kuliah kita di sesi sinkronus, maupun yang offline, maupun yang online, itu akan langsung membahas apa yang sedang kalian kerjakan. Gitu ya. Apakah tahap 1, wawancara, analisis kebutuhan, dan seterusnya. Apakah tahap 2, ketika pemodelan dan simulasi. Atau tahap 3, dalam perspektif implementasi di Google. Nah, kita akan gunakan waktu-waktu sinkronus untuk melakukan. Nah, jadi kayak gitu. Terus ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan sampai dengan UTS ini atau tentang studi kasus juga? Kalau ada yang pertanyaan boleh. Ada pertanyaan kah? Ini hari ini sesinya rada padat ya, rada intensif karena dua topik sekaligus link layer dan wireless WiFi. Tapi fokusnya ke link layer aja karena yang WiFi sebetulnya cuma perbedaan teknologinya sedikit aja ya, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi kalaupun hari ini nggak sempat kebahas yang WiFi, nggak ada masalah, kalian baca aja tentang WiFi. Pertanyaan-pertanyaan tentang WiFi itu sebetulnya spesifik, maksudnya common set, common knowledge aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Learning question-nya masih tetap sama dari awal sampai akhir, dan ini juga adalah learning question ini adalah hal yang harus kalian refleksikan ketika kalian mencoba mengamati organisasi. Mengapa internet saya bermasalah? Mengapa jaringan saya bermasalah? Itu sebetulnya akan muncul, pertanyaan itu yang akan muncul dari organisasi ketika mereka ingin mendesain sesuatu. Mengapa tidak bisa connect ke sini? Mengapa begini? Intinya adalah ada yang bermasalah dalam jaringan dan maka itulah yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, jadi goalnya seperti itu. Ini saya coba ngabisin waktu 5 sampai 10 menit di awal biar pada datang semua dulu gitu ceritanya. Ini belum ya, 44 belum semua. Ya, anyway nggak apa-apa. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan anytime open mic atau put in the chat ya kalau ada pertanyaan, silakan. Saya mungkin nunggu deh 3 menit dulu ya sampai semuanya pada datang, 3 menit, 10 menit dari awal kan. Course ini, course Jarkomdat itu didesain bukan untuk menyeleksi mahasiswa. Jadi sebetulnya course ini tuh seperti yang saya bilang di awal, itu didesain supaya mahasiswa bisa lulus. Ya, baik kalian nggak suka sama course ya, maksudnya nggak passion sama bidang ini,
bisa lulus, tetap bisa lulus, asal mengerjakan setiap tahapannya dengan baik gitu ya. Nggak harus sempurna, dikerjakan aja gitu sampai selesai, nggak hilang gitu ya, hilang tengah jalan. Apalagi nanti yang kelompok, setelah UTS itu full semuanya tugas kelompok, jangan menghilang. Kamu bisa nggak lulus gara-gara itu, nggak menghilang, karena menghilang. Ya. Tapi yang patient, ada kesempatan begitu ya, lanjutan, fasilitas tambahan yang nggak masuk perkuliahan, tapi kamu bisa explore lebih lanjut. Kayak kredit itu kayaknya masih banyak deh, kalian masih bisa gunakan, baik GCP maupun AWS. AWS belum dipakai sama sekali kan. Silahkan explore lebih lanjut. Jadi goalnya begitu. Yang penting kalian ikuti dengan baik, lulus, insya Allah. Hitung-hitungannya udah make sense. Saya pribadi sebetulnya lebih prefer kuliah itu statusnya dua aja, lulus atau tidak lulus. Mayoritas pasti lulus kan, kalau sudah mengikuti desain yang sudah ditulis begitu ya. Yang nggak lulus tuh ya 2 tahun terakhir pokoknya statistik yang nggak lulus kuliah yang normal itu kecil-kecil banget. Satu kelas itu paling satu yang nggak lulus atau dua, itu tuh gara-gara hilang aja, hilang. Nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain worksheet, nggak ngerjain quiz, nggak datang ke kelas, pokoknya ngilang aja. Ya itu mah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak gitu, gitu ya. Jadi silahkan, silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya, apalagi ini kelompok, silahkan kerjakan dengan bekerja sama dengan baik. Gitu, jangan ngilang-ngilang. Ya, oke. Okay. Oke, okay, bagian layer terakhir, kalau di-review lagi waktu awal tuh, kita kan dari application layer, bawahnya turun transport layer, bawahnya turun network layer, bawahnya link layer. Nah ini yang terakhir nih, link layer dan LAN. Karena bawahnya lagi, physical layer itu nggak kita bahas di komplit. Jadi sampai di link layer. Apa sih yang di link layer yang akan kita pelajari? Ini nih. Pertama, kita akan belajar protokol-protokol apa aja yang ada di link layer. Service-service apa aja yang ada di link layer. Yang kedua, kita juga belajar mengenai LAN dan Ethernet. Ini mungkin istilah yang sering didengar. LAN, Ethernet. Tapi itu apa? Kita akan. Dan nanti terakhir, Wi-Fi. Tentang wireless network. Walaupun saya agak ragu itu kebahas atau enggak. Mudah-mudahan sih kebahas skills. Oke. Jadi, kita kayak ini LAN. Karena memang ketika ngomongin link layer, ini kita ngomongin tentang LAN. Local area network. Local area network. Itu local area network, itu yang akan kita. Kalau worksheet 6 yang udah dirilis sama ASDOS, itu topiknya adalah a day in the life of a web request. Nah, ini. Topik ini tuh mungkin saya akan skip sedikit aja di kelas karena kalian akan mengerjakan ini di worksheet. A day in the life itu adalah kalau misalkan ada satu request web server, web request begitu ya. Tiap layer itu yang terlibat apa aja, protokol apa aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada satu aktivitas, SSH misalkan, sering kalian gunakan kan, atau ping, atau ya buka browser, akses website. Sampai dapat hasil, itu kira-kira protokol apa aja yang terlibat dari awal. Itu yang nanti dibahas di A Day in the Life of a Web Request. Gitu. Jadi itu baiknya memang dikerjain di worksheet, dipelajari di worksheet. Oke. Okay. Yang bagian LAN kita akan bahas. Ya. Oke. Nah, link layer. Kalau misalkan di awal kita bahas juga scope masing-masing layer, berarti application layer scope-nya di mana? Application layer scope-nya di mana? Ini kalau ngelihat gambar ini, application layer protokol itu adanya di mana? Ada di bagian mana? Coba, kalian bisa annotate juga kok. Saya allow everyone to annotate kayaknya. Oke. Okay. Application layer, protokol. Ada di mana posisinya nih dalam diagram ini? Di mana dia bekerja? Application layer. Ayo coba sebutin salah satu protokol application layer apa yang udah kalian yang masih kalian ingat sampai hari ini. Ya, HTTP. HTTP coba posisinya di mana tuh kalau kalau kalau
kalau di gambar ini, diagram ini. Protokol HTTP bekerja di bagian mana? Boleh ditandai gambarnya, atau disebut aja lah, alatnya apa gitu yang pakai HTTP. Ayo, yang mana aja ya? HTTP itu jalannya di mana? Di aplikasi apa? Aplikasi apa yang pakai HTTP? Aplikasi apa yang protokolnya HTTP? Browser, Pak. Browser. Oke, jelas ya. Posisinya berarti di mana? Posisinya browser itu mestinya di ujung ya, di edge ya. Bagian-bagian ini nih. Pasti pakai browser. Satu lagi apa? Satu pihak lagi yang pakai HTTP, yang manfaatin HTTP selain browser. Kalau browser kan posisinya ada di edge end device. Oh, sorry, end device ya, end device. Kalau lainnya lagi ada? Yang pakai HTTP? Ya, web servernya jelas, tentu saja. Jadi kamu harus bisa nyebutin begitu ya. Kalau application layer ada di mana, transport layer ada di mana, network layer scope-nya yang mana, itu perlu paham. Oke. Nah, langsung ke link layer. Link layer itu mainnya di mana nih scope-nya? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi link layer itu dia akan mengatur apa-apa jalur komunikasi antara dua node yang berdekatan. Dua node yang berdekatan itu contohnya apa? Ini nih, laptop dengan access point wireless. Di antara keduanya, itu ada media wireless. Itu link layer bekerja. Atau, antara access point ini dengan router yang ini, itu ada garis, mungkin fiber optik. Nah, itu link layer bekerja. Atau di tengah-tengah nih, nggak harus di edge. Antara dua router ada penghubungnya mungkin kabel. Paling mungkin sih kabel, fiber optik. Nah, itu adalah link layer bekerja juga. Jadi, link layer adalah protokol yang mengatur media komunikasi yang langsung antara dua node yang berdekatan. Jadi, link layer bekerja dalam bentuk media wired, kabel, maupun wireless, begitu ya. Nah, paket yang dikirim pada layer ini layer 2 ya, karena layer satunya tuh physical, itu disebut sebagai frame. Jadi kalau paket itu istilah umum, diulanglah. Kalau paket itu istilah umum, kalau di application layer disebut apa? Kalau istilah umumnya kan semua yang dikirim dan diterima di internet itu namanya paket. Tapi kalau di application layer disebut sebagai? Frame bukan, Pak. Di application layer. Application layer. Kalau di application layer disebut apa? Message. Betul. Turun ke bawah, transport layer disebut sebagai apa? Application layer, message. Turun ke bawah, transport layer disebut sebagai segment, betul. Turun ke bawahnya lagi, network layer disebut sebagai apa? Kalau di network layer, bawahnya lagi. Message, turun ke bawah jadi segment, turun ke bawah jadi ayo kalau di network layer disebut sebagai apa? Kalau di apa bawahnya? Message, segment, ke bawah jadi datagram. Di link layer disebut sebagai frame. Jadi mungkin hati-hati ketukar dengan paket. Kalau paket itu istilah umum aja, tapi kalau spesifik di setiap layer itu sebutannya beda-beda. Ya, kalau di sini namanya frame. Oke. Jadi itulah yang akan kita bahas. Apa saja yang perlu diperhatikan dan harus kita pahami dalam konteks frame ini, begitu ya, dalam konteks link layer. Yang pertama,
dalam konteks link layer, kita akan mengenal MAC address, namanya MAC address. Oke, di network layer kita udah belajar namanya IP address. Di layer yang atas-atas tuh ya, dipakai tuh IP address. Bikin aplikasi, transport layer, pakai IP address juga. Kan squared programming butuhin IP ya. Network layer, iya butuh IP address juga. Nah, tapi kalau udah nyampe bawah, yang lebih penting lagi itu namanya MAC address. Ada yang pernah dengar istilah MAC address? MAC address itu apaan tuh? MAC address itu ID yang embedded ke hardware. Jadi kalau kalian beli device apapun yang memiliki fitur untuk berkomunikasi lewat internet gitu ya, itu pasti dikasih MAC address namanya. Kalau pakai perintah if config itu juga nongol MAC address-nya. MAC address-nya berapa? Dan MAC address itu attach ke device. Attach ke device, bukan ke network. Jadi, namanya MAC address. Nggak akan berubah-ubah. Kalau kamu connect ke Wi-Fi UI, MAC address kamu ya begitu. Terus suatu waktu kamu main ke Starbucks, terus connect Wi-Fi di Starbucks, ya IP address-nya pasti berubah. Karena awalnya connect ke UI, sekarang connect ke Starbucks. Tapi MAC address nggak berubah. Jadi, MAC address tuh kayak gini nih. 48 bit, bentuknya hexa, hexadecimal. Oke, okay. Sama seperti aturan di network address terakhir, ingat setiap ada node, setiap ada interface, dia pasti dikasih IP address, termasuk gateway, makanya kan, termasuk gateway. Nah, begitu pula dengan MAC address, setiap yang ada IP addressnya, setiap interface yang memiliki IP address pasti dia punya MAC address. Pasti dia punya MAC address. Jadi apakah dia apa namanya komputer, apakah dia router, pokoknya kalau ada ujungnya ada IP address-nya pasti dia punya MAC address. Karena tanpa MAC address, frame tidak bisa dikirim di layer ini, di link layer. Jadi sebegitu pentingnya MAC address. Contoh diagram ini nih, ya ada satu subnet nih kan. Terus punya IP address, dia juga punya MAC address. Nah, jadi MAC address itu hukumnya wajib supaya bisa mengirimkan frame di layer ini. Oke, MAC address di manage sama IEEE. Jadi yang terjadi adalah kalau misalkan ada pabrikan device, handphone, apapun itu pokoknya yang connect sama internet begitu ya, dia mesti beli atau minta MAC address, beli sih lebih tepat. Nanti dialokasikan MAC address dan unik untuk setiap device ya. Satu device dengan device yang lain mesti punya MAC address yang unik. Karena dia 48 bit, jadi lebih besar daripada IP address ya kemungkinan untuk habisnya gitu. Jadi enggak ada masalah. Oke. Nah, ini dibilang kalau misalkan mau dianalogikan MAC address dengan IP address itu bedanya apa? Coba cek KTP kamu. KTP kamu tuh ada dua informasi yang bisa merepresentasikan MAC address maupun IP address. Kalau yang merepresentasikan MAC address itu NIK. Sekali kamu lahir, bikin akta kelahiran, terus dikasih NIK, itu permanen. Nggak akan ganti. Tapi kalau alamat di KTP, bisa ganti kan? Bisa berubah. Kamu pindah domisili, ganti kan KTP. Alamat di KTP-nya ganti. Tapi NIK-nya nggak ganti. Jadi MAC address itu kayak NIK. Kalau IP address itu kayak alamat rumah. Pindah network, ganti IP address, tapi MAC address-nya nggak ganti. Gitu, kurang lebih. Ada pertanyaan sampai sini? MAC address itu keyword pertama di top di bab ini. MAC address. Ada pertanyaan mengenai MAC address? Oke, ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini harus ada selain IP address. Jadi kalau punya IP address aja tapi tidak punya MAC address itu nggak cukup untuk mengirimkan frame. Begitupun sebaliknya. Tapi lebih mungkin adalah tahu IP address dulu baru MAC address. Gitu. Nah, makanya topik berikutnya adalah ini adalah protokol yang digunakan untuk mencari tahu MAC address. Namanya ARP.
address, resolution, protocol. Jadi isunya adalah ketika komputer connect ke dalam subjaringan atau subnet, dia pasti dikasih IP sama di HCP ataupun di assign manual. Sudah dibahas ya minggu lalu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dia tidak bisa berkomunikasi sebelum mengetahui MAC address dari gateway atau MAC address dari siapapun dalam subjaringan itu. Maka pertanyaan pertama adalah, kalau saya tahu IP address suah device, bagaimana saya tahu MAC address-nya? Nah, ini protokol ARP. Contoh seperti ini. Nah, dalam konteks link layer, yang akan kita bahas adalah node-node yang terhubung secara langsung, yang berdekatan. Maka dari itu disebut LAN, kan ya, local area network. Nah, LAN itu adalah device-device yang terhubung secara lokal dan langsung terhubungnya gitu, nggak pakai perantara, langsung. Kalau misalkan harus lewat router, itu pindah jaringan kan, itu nggak masuk lokal karena harus lewat router dulu sebelum nyampe ke tujuan akhir. Nah, itu nggak lokal. Kalau lokal itu kamu kirim pesan tanpa lewat router, berarti di dalam satu subjaringan ya, disebut lokal. Ini contohnya kayak gitu. Di sebuah subjaringan lokal, semua pasti punya IP address dan semua pasti punya MAC address. Given ada satu device yang baru join, biasanya begitu tuh. Dia akan dapat IP address, tapi MAC address-nya yang belum tahu. Yang lain belum pada tahu. Gimana caranya? Nah, gitu kurang lebih. Oke. Dalam konteks ARP ini, protokol ini, di-maintain satu tabel lagi. Kalau kemarin ada routing table, sekarang juga ada ARP table. Ya. Kalau ARP table ini untuk map antara IP address dengan MAC address-nya gitu kurang lebih. Kan idenya begitu. Tahu IP address tapi MAC address-nya belum tahu. Nah, ini untuk memetakan itu. Jadi yang dilakukan adalah dia akan menyimpan setiap device ya punya ARP table. Kalau routing table kan yang menyimpan router ya, router semua punya routing table nyimpan. Kalau ARP table ini di maintain oleh masing-masing device. Isinya itu tadi mapping antara IP address dan MAC address. Oke. Kemudian ada TTL. Ini kayaknya udah dibahas di awal. Kenapa semuanya ada TTL? Saya nggak akan ulang soalnya waktunya terbatas. Oke. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan A ingin mengirim datagram ke B. Kenapa datagram? Ingat, yang kita ketahui adalah IP address-nya. IP address itu ada di network layer. Kan? Berarti semua paket yang dikirim di level network layer itu disebut sebagai datagram. Kan? Nah, sekarang kasusnya begini. A, B, C, D memaintain ARP table masing-masing. Ternyata, di tabel ARP A itu tidak ada MAC address-nya B. Clear ya? Kan A mau ngirim ke B. Supaya A bisa ngirim ke B, dia nggak cuma punya IP address, dia juga harus tahu MAC address-nya. Jadi dua syaratnya, IP dan MAC address. Ternyata IP address-nya ada, tapi MAC address-nya nggak ada. Berarti tahapan pertama yang harus dilakukan A adalah cari tahu MAC address-nya B. Pakai apa? Pakai ARP. Oke, caranya pakai ARP begini. Oke, ini ceritanya di A begitu ya, ARP tabelnya begini. Yang pertama dilakukan, ini step-nya, ini saya jelasin general step-nya ya, kalau kamu ketemu kasus kayak gini, kamu mesti paham kayak gimana yang terjadi. Ini common sense aja. Yang pertama dilakukan adalah broadcast ke semua. Jadi, kalau di IP address ada broadcast address. Nah, di MAC address juga ada MAC address untuk broadcast. Alamatnya FF, 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 F semua. Kalau diisi dengan, kalau kamu ngirim pesan dengan tujuan MAC address F, semua, itu akan dikirim ke semua. Dan itu broadcast. Ya? Oke. Tahap satu, A broadcast. Broadcast ke semua. Nanya, simply nanya. B itu MAC address-nya berapa? Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang dikirim formatnya kayak gini. Source
MAC-nya adalah MAC address-nya A dong, 7165F72B0853. Source IP-nya 137.196.723. Tuh, lihat di gambar ada. Ingat, yang diketahui itu adalah IP address, MAC address-nya pengen diketahui. Jadi target IP address udah tahu dong. IP address-nya B 137.196.714. Maksudnya, saya belum tahu MAC address-nya. Jadi, dia kirim broadcast ke semua seperti biasa. Ini selalu begitu di algoritma yang lain juga. Yang lain, karena tidak merasa paketnya buat dia, paketnya akan di-drop. Dan yang merasa akan membalas. B balas. Tahapan yang kedua, karena udah di-broadcast, B balas. B balas, isinya begini. Device yang IP address-nya 137.196.714, which is B, itu MAC address-nya 5823D7FA20B0. Kayak gitu. Terus? Udah deh. Karena udah dibales, disimpan. Udah semudah itu, sesimpel itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, untungnya atau uniknya dalam sistem ini, ketika dia nge-broadcast, A nge-broadcast ke C dan D juga kan, IP address dan MAC address A sekarang sudah dicatat oleh C dan D. Kenapa? Karena di-broadcast ke semua kan, walaupun pesannya ditujukan buat B. Tapi kalau respons dari B itu ditujukan buat A, jadi C sama D nggak nerima. Nanti kita lihat ada salah satu ilustrasi. Bagaimana sih sebetulnya kalau proses kayak gini, kemudian tabelnya kayak gimana sih? Itu terjadi kalau di dalam satu LAN atau tidak lewat router. Bagaimana kalau lewat router? Kalau tadi kan A ke B, A dan B sama-sama ada dalam satu subjaringan di belakang router yang sama, gitu kan? Bagaimana kalau misalkan A dan B ada di jaringan yang berbeda, subnet yang berbeda. Sama, tapi nanti akan ada modifikasi yang dilakukan oleh router. Kita lihat. Oke, ini contoh ilustrasi masing-masing IP address dan MAC address. Router masing-masing, lihat, karena dia ada dua interface, satu gateway buat sub jaringan yang A, satu lagi gateway untuk sub jaringan yang B, jadi dua-duanya punya IP address, dua-duanya punya MAC address yang berbeda. Itu jangan sampai lupa. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, asumsinya seperti sama, seperti tadi. A tahu alamat IP-nya B. Kan yang ditanya MAC address. Ya. IP-nya pasti diketahui sebelumnya, dari layer sebelumnya. Asumsi lain, A knows IP address of first hop router R. Oke, ini pakai istilah yang berbeda. Saya juga agak menyayangkan. Karena sebelumnya kita menggunakan istilah first hop router. Ada yang tahu nggak ini yang dimaksud dengan first hop router itu apa? Ini mohon maaf, ini dari textbook-nya soalnya. Ini first hop router itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ya, ini tuh gateway. Mudah-mudahan kamu nggak bingung ya. First hop router itu gateway. Si ini. Buat si A, ini first hop router. Atau gateway-nya ini. Buat si B, ini first hop router ini. Atau gateway. Ini asumsinya A tahu alamat first hop router. Bagaimana katanya? Tolong cari tahu sendiri. Dari protokol yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada saat ini, asumsi yang berikutnya adalah MAC address si first hop router ini diketahui juga sama si A. Jadi intinya adalah si first hop ini, gateway ini, itu diketahui oleh semua member di dalam subjaringan yang ini. Begitupun dengan gateway yang ini. Semua member di jaringan subjaringan tersebut pasti udah tahu informasi mengenai gateway, baik IP address maupun MAC address. Karena ini muncul pertanyaannya how ya. Nah, ini silahkan cari tahu. Ini ada hubungannya dengan protokol sebelumnya yang udah kita pelajari.
Ada pertanyaan? Mau nggak lanjut dulu kita? Karena di sini nih, ini pentingnya. Oke, bagaimana cara pengirimannya? Kita lihat baik-baik ilustrasinya. Pertama, A akan mengirim ke B. IP address A tahu, iyalah. Masa mau ngirim pesan nggak tahu IP address source-nya gitu ya. Destination-nya juga tahu. IP address destination-nya tahu. Tapi yang nggak tahu tuh MAC address-nya kan. Lihat baik-baik. Karena B berada di luar subnet-nya dia. Lihat. Karena B berada di luar subnet-nya dia. MAC destination diisi dengan MAC destination router atau gateway. IP address, IP destination-nya IP destination B, tapi MAC address destination-nya MAC address destination gateway. Kenapa? Karena MAC address itu diperlukan untuk mengirimkan pesan dari dua node yang berdekatan. Dan node yang berdekatan adalah gateway. Pokoknya kalau ngirim kemana-mana, lewat gateway kan? Berarti kalau mengirim ke B, tujuannya sih ke B, tapi bendanya dikirim ke gateway dulu, baru nanti gateway yang kirim pesan. Jadi MAC destination-nya sekarang jadi kayak dia kirim ke router dulu, ke gateway dulu. Ya, perhatikan baik-baik nih. Oke. Habis itu, kirim ke router. Sama router, diganti. IP-nya nggak berubah. Kan itu alamat pengirim dan alamat penerima gitu kan. Yang diubah apanya? MAC address-nya. Sekarang pesan ini mau dikirim dari router ke B. Source-nya MAC address router yang satu lagi, yang ini. Destination-nya MAC address-nya B. Baru dikirim nyampe ke B. Kebayang ya. Jadi link layer itu membahas frame yang dikirim antar dua node yang berdekatan. Bukan end to end. Bukan end to end. Kalau IP address digunakan untuk mengirimkan datagram dari end to end, dari pengirim ke penerima. Tapi kalau MAC address dari pengirim ke penerima mesti transit di mana dulu? Nah, alamat yang ditulis adalah alamat MAC address transit. Dia harus transit di mana dulu? Transit di router. Ya udah. Berarti MAC destination-nya MAC destination transit router. Ketika dari transit mau ke B, kan udah berubah sekarang tuh. Source-nya adalah source router, destination-nya baru destination. Tujuan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Ini masih teori. Nanti kalau saya kasih contoh soal baru lebih, mudah-mudahan lebih make sense. Kalau pindah router kayak gimana? Kalau enggak pindah router kayak gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini. Oh, ini kalau balas. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Tidak ada. Sekarang, lihat baik-baik proses ketika B membalas pesan. IP nggak berubah, coba perhatikan. IP ya end-to-end. Tapi MAC address-nya? Kok? Wah, ada masalah. Ini nggak apa-apa. Jadi buat pertanyaan ke kalian. Kalau misalkan B mau membalas, di sisi ini MAC SRC dan MAC destination-nya berapa?
dari yang buat pertanyaan jadi cepat. Max source-nya yang mana? Max destination-nya yang mana? Ini ceritanya si B mau reply balik ke A. Max source-nya yang mana? Tulis aja, sebutin di chat misalkan, atau kalau mau ini. Max source-nya yang mana? Ini ceritanya datagram yang mau dikirim dari B ke A. Benar ya? Karena IP source-nya B. Kok IP source-nya A, IP destination-nya B. Oh, ini belum selesai berarti. Masih ke sana, ke sana. Oke, ketika mau kirim balik, ya ini tinggal dibalik aja ya. Source-nya adalah source IP source yang B. Destination-nya A. Bagaimana dengan MAC-nya? MAC source dan MAC destination. MAC source-nya diisi dengan MAC source yang B. MAC destination-nya diisi MAC destination siapa? Di tahap ini nih, ketika mau kirim balik dari B ke A. MAC router-nya mungkin, Pak. Betul sekali. MAC router yang ini. Kayak gitu lagi kebalikannya. Karena B itu ngirimnya ke router dulu. Nanti sama router diganti. Nah, ke sini. Yang diubah MAC address-nya doang. IP address-nya. Ya, kita langsung ke contoh deh. Contoh kasus biar lebih paham. Oh, sebelum itu ke switch dulu ya. Oke. Ini satu untuk mencari MAC address. Satu lagi sebelum kita langsung ke apa namanya contoh menyelesaikan masalah RP tadi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah switch. Ya, switch itu muncul sebagai apa namanya solusi dari permasalahan Ethernet yang ada dari zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu biasanya antara komputer satu dengan komputer lain dalam satu LAN, dalam satu jaringan lokal, itu dihubungkan langsung pakai kabel, model bus kayak gini. Masalahnya, kalau pakai kabel begini, itu mereka ada di collision domain yang sama. Artinya, paket yang dikirim bisa tabrakan. Misalkan, A, ini B. A mau ngirim ke B, hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika yang lainnya tidak mengirimkan apa-apa. Tidak mengirimkan paket apa-apa. Tapi kalau pada saat yang sama, A mau ngirim ke B, dan C mau ngirim ke D, gitu ya, akan ada probability ketemu di sini tabrakan paketnya. Jadi nggak nyampe. Zaman dulu. Dan ini sudah diganti dengan switch. Nah, switch ini menariknya adalah kalau kalian punya beberapa device yang terhubung ke switch, dia akan memiliki collision domain yang berbeda. Si switch itu fungsinya itu. Dia punya collision domain yang berbeda. Artinya apa? Kalau misalkan pada saat yang bersamaan, A ingin kirim ke B, dan C ingin kirim ke D, itu bisa dilakukan tanpa terjadi collision. Karena pada saat itu, AB memiliki collision domain yang berbeda dengan CD. Bayang ya, kayak apa? Kayak Tamiya gitu ya, pembeda. Jalurnya jadi beda gitu. A sama B, C sama D. Tapi kalau ganti juga boleh, misalkan next time-nya A mau ngirim ke C, B mau ngirim ke D, nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Itu punya collision domain yang berbeda. Hanya saja yang begini nggak bisa. Kalau ini tetap tabrakan. A ngirim ke B, D ngirim ke B, nggak bisa. Itu tabrakan. Karena ada di collision domain yang sama di B tujuannya. Itu. Ini isu dari switch. Jadi fungsi switch itu ya. Kalau router fungsinya adalah dia di forward ke mana tapi di luar jaringan, gitu, di luar network. Kalau switch itu biasanya digunakan di dalam jaringan. Fungsinya sama untuk melewatkan atau memforward paket. Tapi kalau switch, semua yang ada di dalam jaringan,
dalam satu ya, satu subnet. Kalau router baru kalau mau keluar. Tuh, jadi fungsi switch sama router bedanya di situ aja. Yang dilakukan aktivitasnya mirip. Yang di-maintain mirip. Mirip juga sih nanti yang di-maintain. Jadi, ini saya mau skip aja penjelasannya. Enggak langsung ke switch. Karena nanti switch ini nyambung dengan ARP yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, switch ini, dia bekerja di link layer switch ini. Makanya kalau kalian perhatikan, yang bullet router itu kan mainnya di level network layer. Jadi yang di-consider adalah IP address. Yang diperhatikan oleh router itu IP address. Tapi kalau switch, karena dia ada di link layer, yang diperhatikan sama si switch adalah MAC address. Bukan IP address. Tapi yang lebih penting untuk dia adalah info mengenai MAC address. Apa yang dilakukan, kita lihat. Jadi, switch itu akan memaintain tabel juga. Akan memaintain tabel yang sama seperti routing table, mirip lah gitu ya. Tapi sekarang yang di-maintain adalah MAC address. Juga MAC address gitu kan, untuk masing-masing device. Menariknya, switch ini nggak kayak router. Kalau router kan mesti dikonfigurasi. Untuk membangun routing table, mesti dikonfigurasi pakai OSPF, misalkan ya, algoritmanya kan. Konfigurasinya namanya protokolnya OSPF. Kalau switch ini nggak pakai protokol nih, dia otomatis. Dia istilahnya plug and play self-learning device. Jadi kalau udah dicolok ke switch, udah dia akan otomatis membangun tabel switch sendiri. Nggak perlu kita konfigur apa-apa. Jadi kalau beli switch, tinggal colok aja langsung. Nggak usah pusing-pusing dikonfigurasi macam-macam. Nah, setiap switch itu punya interface, dan interface ini nanti yang akan dicatat dalam switch table. Misalkan ini, ada 6 interface punyanya switch ini. Interface 1, jalur ke A, interface 2, jalur ke B, interface 3, jalur ke C, dan seterusnya. Nah, itu informasi yang dicatat di switch. Jadi, kalau ada yang mau ngirim frame ke A, dia akan forward ke channel nomor 1. Kalau ada yang frame yang ditujukan ke B, ya udah channel nomor 2, dan seterusnya. Nggak akan ketukar. Dan seperti yang tadi saya bahas, ketika tidak ada dua frame yang dikirim ke satu tujuan, maka itu akan berada di collision domain yang berbeda. Jadi A ke A aksen, B ke B aksen itu nggak akan tabrakan. Tapi kalau ini nggak boleh, karena ada di collision domain yang sama, yaitu A aksen. Nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke switch forwarding table. Jadi di chapter ini ada dua tabel yang dibahas dan dua tabel yang perlu kalian paham. Yang pertama ARP table. ARP table yang di-maintain oleh setiap device. Satu lagi adalah switch table yang di-maintain oleh switch. Sekarang kita belajar apa mekanisme yang dilakukan oleh switch untuk mengetahui atau untuk membangun switch table. Oke, pertanyaannya kan, bagaimana switch tahu kalau A aksen itu reachable via interface 4, B aksen reachable via interface 5, A reachable via interface 1, dan seterusnya. Nah, ada mekanisme atau algoritma yang digunakan oleh switch. Tapi nggak perlu kita konfigurasi, dia jalan sendiri otomatis. Ya. Oke, jadi contohnya begini. Switch itu melakukan self-learning. Ketika ada pesan yang dikirim, yang lewat ke switch itu, dia akan belajar sendiri. Contoh, misalkan si A ingin mengirim ke A aksen. Ya, A ingin ke A aksen. Ya. Ada frame-nya, source-nya A, destination-nya A aksen. Oke. Pada saat pertama kali diinisialisasi, switch table isinya kosong. Kemudian A kirim ke A aksen, gini kan ya. Nah, ketika A ke A aksen, dia transit ke switch. Ketika dia transit ke switch, dicatat sama dia. Oh, ini
Source-nya A datangnya dari channel 1 atau interface 1. Dicatat sama di kita dulu. Kalau mau ke A lewat interface 1. Berikutnya, dia kan mau kirim ke B ya. Sorry, B ya mana ya? A aksen. Nah, bagaimana dia tahu? Nah, ada mekanismenya. Oke. Ketika sebuah frame diterima di switch, kan ini kan kebetulan tabelnya masih kosong ya. A 1 udah diketahui karena A ngirim nyampe ke switch, oh ini dari A. Interface 1 oke, catat. Setelah ini frame-nya mau dikirim ke A aksen kan. Switch belum tahu A aksen itu interface-nya nomor berapa. Belum, kan kosong, tabelnya masih kosong. Dilakukanlah ini. Algoritma ini. Ketika sebuah frame diterima di switch, record incoming link tadi gitu ya, MAC address of sending host, index switch table, taruh di switch table entry-nya. Tiga, kalau misalkan tujuannya ada di entry, misalkan tujuannya A aksen, apakah A aksen ada di tabel? Kalau ada, ya udah tinggal kirim aja ke interface, sebut cocokin dengan yang ada di switch table. Kalau tidak ada itu jadi masalah. Else-nya apa? Kalau tidak ada atau dengan kata lain entry-nya belum ada, lakukan flood. Flood. Banjiri semua interface. Broadcast juga ini mekanisme. Kita lihat. A mau ngirim ke aksen ya. Nyampe ke switch dicatat. Tujuannya A aksen, tapi A aksen belum ada di tabel. Broadcast ke semua. Tapi istilahnya bukan broadcast ya, flood. Nanti yang merasa akan balas. Seperti biasa, oh ini pesan buat saya. Jadi yang A aksen akan balas. Ketika A aksen balas, dicatat. A aksen itu interface nomor 4. Kan balesnya udah langsung A kan mau kirim ke A kan. Oh, A udah ada di catatan saya. A sama dengan 1. Oke, ya udah. Tinggal di forward aja ke A lewat interface 1. That's it. Sekarang switch table kita terisi 2 baris. A dan A aksen. Ketika nanti C aksen, B dan lainnya mengirimkan frame, switch akan belajar. Gitu, akan belajar juga. Ini harus dikirim ke mana? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kita mau coba. Bagaimana kalau case-nya kayak gini? Ada lebih dari satu switch terkoneksi secara hierarkis dengan switch yang lain. Bagaimana prosedur ARP maupun switch table-nya? Ini nanti kayak gini. Dan tambahannya lagi, misalkan kalau udah pindah jaringan, itu soal biasanya kayak gitu ditanya, analisisnya. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Oke. Sekarang yang akan dilakukan adalah saya mau ngirim dari A ke G. Ya, dari A ke G. Dari A ke G. Masing-masing node ini akan memaintain, masing-masing switch akan memaintain switch table. Masing-masing komputer akan memaintain ARP table. Bayang ya. Masing-masing akan memaintain ARP table. Sekarang ini satu jaringan, ada dalam satu jaringan. Jadi kita bisa catat seperti ini. Oke. Pertama, kita cek switch table. Kita catat dulu. Masing-masing switch punya table. Berarti nanti ada S1. Ada S2. Ada S3. Ada S4. Masing-masing node juga punya ARP tabel. Jadi A punya ARP tabel, B punya ARP tabel,
C dan seterusnya. Kita sekarang coba fokus aja ke A dan G ya, karena A mau ngirim ke G plus switch-switchnya, semua switch. Semua switch kita akan catat, karena kalau switch modelnya self-learning, jadi kalaupun ada yang tidak terlibat pengiriman, tapi ketika dia menerima informasi, informasi itu mesti dicatat di switch table. Jadi saya ganti dulu, ini bukan B tapi G. Oke, ini G. Yang A, G itu ARP table, yang S1, S2, S3, S4, switch. Sekarang, A. A itu mau ngirim ke G. A mau ngirim ke G, ya kan? A mau ngirim ke G. A udah tahu IP address-nya G. Tapi A tidak tahu MAC address-nya G. Betul ya? IP address-nya pasti tahu, tapi MAC address-nya belum tahu. MAC address-nya belum tahu. Oke, sebelum jauh ke sana. Pertanyaan penting dulu nih. Pertanyaan mendasar. Switch punya MAC address nggak? Interface-nya switch punya MAC address nggak? Ayo, ini ngeliat inilah worksheet 5 terakhir tuh. Switch punya MAC address nggak? Prinsipnya begini aja. Kalau dia punya IP address, pasti dia harus punya MAC address. Kalau dia punya MAC address, pasti dia punya IP address. Pertanyaan, kalau ditanya, switch punya MAC address nggak? Ini pertanyaannya bisa diganti jadi, switch punya IP address nggak? Switch punya IP address nggak? Perlu nggak kita ngasih IP address ke switch? Yes, tidak perlu. Berarti sama ya. Karena switch tidak perlu punya IP address, maka switch juga tidak perlu punya MAC address. Nggak perlu. Jadi, yang perlu diketahui oleh A itu langsung aja MAC address-nya G. Ya, dia cuma perlu tahu MAC address-nya G. Oke. Dia mau, sebelum A ngirim ke G, berarti dia harus tahu, nyari tahu MAC address G dulu ya. Ya kan? MAC address-nya G dulu. Apa yang dilakukan, ingat tadi? Kalau dia mau nyari tahu, oke, jadi kayak di sini, IP address A, tahu. IP address B, tahu. MAC address A, ya tahu lah orang dia gitu kan. MAC address B-nya belum tahu. Bagaimana supaya dia bisa dapetin MAC address B? Ingat tadi, tahapannya gimana? Ayo diingat lagi. Tahapan pertama, sebelum mengirimkan pesan dari A ke G. Dia belum tahu MAC address-nya G kan. Sementara kalau dia mau kirim pesan ke G, mesti tahu MAC address-nya G. Ya, MAC address-nya G. Jadi kirim apa dulu sekarang? Si A akan kirim apa? Broadcast alamatnya bukan, Pak. Betul, broadcast ke semua. Oke, kita lihat langsung. Kita fokus langsung ke broadcast ke semua. Apa yang terjadi ketika dia broadcast ke semua? Kita lihat satu-satu. Oh, kita kasih nomor dulu deh biar nggak bingung ya. Karena switch punya interface, kita kasih nomor dulu. Interface switch-nya biar nggak bingung. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, clear ya? Oke. Pertama ini belum ngirim pesan, tapi kirim broadcast. FF, FF, FF. Ya. Si A kirim ARP broadcast. ARP broadcast. Kirim ke mana? Kirim ke semua. Tapi yang dimaksud dengan semua itu kayak gimana? Kayak gini. Set, kirim ke sini, ke S1. Isinya apa? IP address A, source-nya, IP address B, destination-nya, MAC address A, source-nya, destination-nya, MAC address apa? F, F, F. Oke. Kirim ke S1. Sampai sini apakah ada yang sudah dicatat belum? Ini belum pesannya ya, belum pesannya. Ini baru ARP-nya aja, protokol ARP. Ada yang udah dicatat nggak di
Tabel yang mana mungkin? Coba. Karena dia ngirim broadcast. Lihat, dikirim ke switch kan? Karena pasti kan sebelum dikirim ke semua ya pasti dikirim ke situ dulu. Apa yang dicatat? Apa yang bisa kita catat? Ini ya, apa itu ARP broadcast ya? Lihat, ada informasi yang udah datang. Yaitu apa? Di SC switch 1, S1 ngelihat, oh, A ngirim sesuatu. Kan source-nya A, kan? MAC address-nya A. Kirim sesuatu, datangnya dari channel 1. Catat langsung di S1. Kalau A itu datangnya dari channel 1. Let's say MAC address A adalah MAC address A aja gitu, nggak kita tulis. Ya udah nggak apa-apa. Terus sama S1 sama switch 1 di broadcast lagi ke semua kan, broadcast prinsipnya gitu. Dia akan broadcast ke sini, dia akan broadcast ke sini, dia akan broadcast ke sini. Siapa lagi berikutnya yang memanfaatkan informasi broadcast ini? Ini baru tahap kedua ya. Tahap pertama ke S1, tahap kedua broadcast ke semua jaringannya S1. Apa siapa saja yang bisa mencatat atau mendapatkan informasi ketika tahapan kedua terjadi? Lihat B. B nerima informasi kan? Isinya ada MAC address-nya A. Tapi karena kita tidak mencatat ya, nggak mencatat, harusnya dicatat. Ini karena layarnya kurang. Pada saat tahapan kedua ini, B akan mencatat di ARP table-nya dia. MAC address-nya A adalah A. MAC A adalah MAC address-nya A. Jadi kayak gitu aja, catat. Ini kita nggak ditulis MAC address-nya langsung karena pusing kepanjangan. Tulis aja, jadinya B nanti mencatat A, MAC address-nya A. Siapa lagi? C. C juga mencatat MAC address-nya A. Silahkan pesannya dikirim ke dia lah, di broadcast. Jadi tahu dia. Tapi diapain dia? Dia nggak diapain. Karena ya udah pesannya juga, saya juga nggak berkepentingan sama A gitu kan. Si A berkepentingannya kan sama G gitu kan. Nggak berkepentingan sama A. Oke, that's it. Udah. Dan kita nggak tulis juga di ARP. Karena di sini nggak ada tabelnya. Tapi kalau ada tabelnya, berarti dicatat. Berikutnya siapa lagi yang bisa mendapatkan informasi dari tahapan kedua ini? Switch 4. Coba perhatikan switch 4. Ya, switch 4. Dia nerima pesan dari interface nomor berapa? 5. Ya kan 5. Ini nomornya kita nomorin. Nomor 5. Jadi kita bisa nyatet di S4. Apa yang dicatat? Kalau mau ke A, lewat nomor 5. Ya, kalau mau ke A lewat 5. Kalau ada pesan buat A dikirim ke interface nomor 5. Kenapa? Karena dari interface bukan 5, maaf. Betul, 5. Kalau ada pesan yang mau dikirim ke A, kita forward ke interface nomor 5. Kenapa? Karena dari interface nomor 5 lah pesan yang source-nya adalah A datang. Habis itu, ingat ini masih broadcast ya, ARP broadcast. Sama S4 di broadcast dong ke sini. Ini tahapan ketiga. Tahapan ketiga. Oke, apa dan siapa? Oke, pertanyaan. Tadi pas broadcast, kenapa hanya tabel S1 dan S4 yang terisi ya Pak? Oke. Ada yang mau jelasin nih. Jadi ini sebetulnya tahapan ya, bertahap ya. Jadi broadcast kan sebetulnya langsung, tapi ini bertahap. Ketika pertama kali A nge-broadcast, yang dikirim itu cuma yang direct link aja. Direct link. Direct link dari A itu S1. Jadi pesannya pertama kali nyampe ke S1. Ya udah, jadi S1 keisi dong.
habis dari S1, S1 ke broadcast kan ke link yang nyambung dengan S1 secara langsung. Siapa saja yang nyambung dengan S1? B, C, dan S4. Betul ya? B, C, dan S4 ini. B dan C itu juga nyatet di ARP tabelnya dia. Tapi karena ini nggak keisi gitu ya. Kita tulis aja ya biar nggak bingung ya. Oke, jadi ini ada ARP table-nya B. Ya udah di sini A. MAC address-nya A gitu. Terus C. A, MAC address A. Terus catat tuh. Itu di tahapan berapa tadi? Kelewat. Tahapan 2 ya. Tahapan 2. Jadi yang di tahapan 1 S1 yang keisi. Di tahapan 2 siapa aja yang isi? Si B, si C, sama S4. Betul ya? Tahapan kedua kan? S1 ke S4, S1 ke B, S1 ke C. Make sense? Make sense? Tanyakan ya kalau nggak make sense ya. Ini penting banget ini nih, bab ini, slide ini. Terus, tahapan ketiga, tadi yang saya bilang, S4 kirim ke S3, S4 kirim ke S2. Berarti sekarang S2 dan S3 akan keisi. Tahapan nomor 3. Ya. Apa yang diisi di S2, apa yang diisi di S3? S2 dulu. Apa yang diisi di S2? Apa yang diisi di S2? MAC address A sama asalnya. Oh, kalau S yang dicatat apa? Ah, iya sih, MAC address sih. Ya, MAC address dari A. Jadi A gitu ya. Sebelahnya diisi dengan apa? Interface awalnya. Interface dia berasal. Interface berapa? Yes, 6. Tuh, karena memang datangnya dari nomor 6 kan. Interface nomor 6 di S4. Kita kelewat ya tadi satu nomor ya. Nggak kita kasih nomor ya. Interface S2 nggak kasih nomor ya, lupa. Kita kasih nomor sekarang deh biar nggak bingung. Terakhir nomor berapa? 14 ya. Ini 15 berarti ya. Maaf ya, ini kelewat tadi. Harusnya ini di nomorin juga nih. Di S2 bukan 6, tapi salah saya, maaf. Ulang lagi deh biar rapi ya. Ulang lagi. Kita ulang lagi biar rapi. Gimana biar rapi ya? Saya bikin slide baru. Biar rapi ya dari sini ya. Oke, biar rapi. Oke, tahapan pertama. Kita nomorin dulu, awas jangan sampai kelewat. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3. 4. 5. 6. 7 dulu di sini ya. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ada yang kelewat nggak? Udah betul ya? Nggak kelewat ya? Nggak kelewat kan ya? Oke, terus kita tulis juga ARP table masing-masing node. Berarti nanti ada A, B, C,
D. Sembilan ya. E. F. G. H. I. Itu punya masing-masing ARPT. Kemudian, setiap switch juga punya tabel masing-masing. S1, S2, S3, S4. Ini switch table. Goalnya sekarang adalah saya mau kirim dari A ke G. A ke G. IP address A tidak tahu, IP address G tahu, tapi MAC address G belum tahu. Berarti yang pertama dikirim adalah ARP ya. A akan nyari tahu MAC address-nya G melalui ARP protokol. Oke, pertama broadcast ke S1. Tahapan pertama. Perhatikan baik, ini tahapan pertama. Tahapan pertama berarti yang diisi adalah S1. S1 akan mencatat apa yang dicatat sama S1? MAC address A. Kalau saya tulis A aja artinya MAC address A ya. MAC address A datang dari interface 1. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, S1 nge-broadcast ke semua. Kecuali A ya, A nggak di-broadcast lagi, akan datang dari A. Dia akan broadcast ke sini, dia juga akan broadcast ke B, dia akan broadcast ke C. Nah, B dan C nyatet. Oke, saya tahu sekarang MAC address A. Saya tahu MAC address A. Berapa gitu isinya ya? Kan kita nggak tulis. Pusing nanti. Terus, IP address A. Jadi kalau di ARP itu kan IP sama MAC address ya. Ah, oke. Si B dan C tahu sekarang. Oh, oke, IP address-nya A, ini MAC address-nya A juga ini. Berikutnya siapa lagi tadi yang udah diketahui pada saat tahapan kedua? S4 ya. S4 tahu sekarang. Kalau di S yang dicatat adalah MAC address dan interface. S4 sekarang menerima ARP broadcast ini dari S1. Jadi dia tahu akhirnya, oh, MAC address-nya A itu. Kalau ada pesan yang mau dikirim ke A, harus dilewatin interface nomor berapa? Ini udah bagus sekarang. Kalau ada yang mau ke A, mesti dikirim ke interface nomor. Nomor berapa nih di S4? Isian sebelahnya apa? Ini kan MAC address. Ini interface. Kalau mau kirim ke A, dikirim ke interface nomor 5. Nomor 5, Pak. Iya, 5. Oke. Ini tahapan keberapa tadi? Tahapan kedua. Tahapan ketiga sekarang. S4 akan broadcast ARP-nya ke sini. Dia juga akan broadcast ke sini. Siapa yang tahu sekarang informasi apa yang dicatat? S2 dan S3 ya. S2 akan nyatet. Oke, dia dapat informasi. Kalau di S2, A, MAC address-nya A, interface-nya nomor berapa kalau di S2? Tujuh. Tuh, tujuh. Kalau di S3, A itu interface nomor berapa? 12, Pak. 12. Ini tahapan berapa ini? 1, 2, 3. Ini tahapan ketiga ya. Tahapan keempat. Tahapan keempat yang mana tahapan keempat? Tahapan keempat, S2 akan broadcast ke D, E, dan F.
Pada saat yang bersamaan, S3 juga akan broadcast ke G, H, dan I. Ya. Nah, berarti siapa aja nih yang ngisi sekarang? D, E, F. Sekarang keisi ya, D, E, F. A, dari C. F, C. GHI juga ya, sama ya. GHI, A. Ah, oh, kok F sih saya? A. Gitu. Udah, selesai. Apa yang terjadi sekarang? Game response, Pak. Game response, betul. Game response. Nah, pertanyaan mengenai ARP table dan switch table ini itu erat kaitannya dengan chronological order. Ya kan? Chronological order kan? Mana yang dicatat duluan, mana yang dicatat belakangan. Cek baik-baik asumsi di pertanyaan yang ditanyain. Apakah chronological order-nya itu berdasarkan prinsip stack atau berdasarkan prinsip array? Cek baik-baik ya. Kalau prinsip stack artinya gimana? Entry pertama ditaruh paling bawah. Nanti entry berikutnya di atasnya kan? Kalau pakai prinsip array, entry pertama yang paling atas dong. Nanti entry berikutnya di bawahnya. Nah, itu cek baik-baik asumsinya. Apakah chronological order-nya pakai model stack atau pakai model array? Itu ketelitian aja, itu ketelitian. Silakan teliti baik-baik. Oke, ini asumsikan saya asumsinya pakai model array ya. Jadi entry pertama di paling atas, entry kedua di bawahnya. Sekarang game respon. Game respon, panah-panah sebelumnya saya hapus ya. Aduh, kehapus ya. 8, 10. Oke. Nah, game respon. Tapi ini belum, ingat, ini belum pesan ya. Ini belum pesan. Ini baru ARP aja. Jadi kayak nanya, "Wei, G, MAC address kamu berapa?" G balas kan. Ini MAC address saya. Tahapan pertama. Ingat, sekarang bukan broadcast lagi. Ya. Ini bukan broadcast lagi nih. Tapi udah fix G itu mengirim respon yang ditujukan ke A, bukan broadcast. Oke, tapi ada tetap informasi yang dicatat ketika proses ini berlangsung. Siapa pertamanya? S3. S3 nyatet apa? S3 nyatet apa? Entry yang dicatat S3. G sama interface-nya, Pak. Oke, betul. G. G. Berapa G? 13. 13. Nyampe di S3. Nyampe di S3. S3 akan ngecek di switch table-nya dia. Ini frame ditujukan untuk A. Di S3 udah ada tuh. Di S3 udah ada. Kalau A kirim lewat interface 12. Oke, ya udah. Tahapan keduanya. Kirim ke sini. Nggak di broadcast ya, nggak di broadcast ke H dan ke I, nggak ya, karena ini bukan broadcast, ini udah ditujukan langsung. Oke, dikirim ke interface 12, which is nyampe ke switch nomor 4. Berarti switch nomor 4 sekarang belajar sesuatu, dia nyatat sesuatu. Apa yang dicatat sama switch 14, switch nomor 4? Apa yang dicatat di S4? G sama interface-nya 11. Ya, G 11. Informasi ini nggak secara langsung diminta, tapi dia, oh, ternyata G dan datangnya dari interface 11. Oke, saya catat. Terus dicek isi frame-nya. Ternyata frame yang masuk itu ditujukan untuk A, kan? Sementara di switch table S4 udah ada tuh entry-nya. Kalau mau ngirim ke A, kirim lewat interface nomor 5. Oh, ya udah, saya kirim.
Apalagi berikutnya. Apalagi berikutnya. Apakah ada informasi yang dicatat oleh S1? Ada ya. S1 akan mengetahui kalau AG G itu berapa? Datang dari 4. Datang dari 4. Habis itu, udah deh. Karena S1 sudah tahu, kalau mau ke A, harus dikirim ke interface nomor 1. Udah. Nyampe lah. Ini baru ARP request dan ARP response. Ini ARP response ya. ARP response. S2 ngisi informasi mengenai G atau enggak? Ini S2 ngisi informasi mengenai G atau enggak? Dapetin informasi mengenai G atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Karena tidak pernah lewat situ ya. Betul. Oke, sekarang baru ngirim pesannya. Bagaimana kalau mengirim pesannya? Ini kan baru ARP doang ya. ARP itu cuma nanya doang. Ribet banget ya. Dia ini kayak nanya aja, MAC address G apa kan? Tahapannya begini. Sekarang A langsung ngirim ke G. Udah aja. A kirim ke S1. Apa yang dilakukan S1? Oh, ini ditujukan ke G. Lihat tabel S1. Kalau mau kirim ke G, forward ke 4. Nah, oke. Sekarang cek S4. Dia nggak nyatet lagi karena informasinya udah diketahui kan kalau A 1. Di S4 juga udah nyatet tuh kalau si A itu datang dari 5. Jadi nggak usah dicatat lagi gitu kan si S4. Yang dilakukan sama dia adalah matching entry-nya. Ini paket ditujukan ke G. Ini frame ditujukan ke G. Saya harus forward ke interface 11. Forward ke S3. Karena interface 11 itu leads to S3. S3 cek lagi. Oh, A udah saya catat. Nggak usah saya catat lagi gitu ya. Entry-nya nggak usah dicatat lagi. Tapi kita lihat tujuannya G. G itu 13. Dah, nyampe. Jadi, sampai pengiriman pesan dari A ke G itu berhasil dikirim, dan sebaliknya, tabel-tabel inilah yang berhasil kita isi. Oh, di A kelewat. Di A kelewat. Harusnya di A diisi juga. Apa yang diisi di A? G sama MAC address-nya. Iya, itu. G-nya lupa. G-nya keisi. Udah sampai sini. Ada pertanyaan? Ayo ini di-clear-kan. Logikanya mudah-mudahan masuk dan make sense. ARP, kemudian pengiriman frame-nya. Pak, kalau yang stack itu gimana, Pak? Kalau stack, coba anggaplah gitu ya, tabel ini aja sama, tapi asumsi soalnya adalah pengisian entry-nya pakai stack. Mana aja yang perlu diubah? Entry di tabel mana aja yang perlu diubah? Ini kita nggak usah urut lagi dari awal, nggak, cuma cek aja lagi si tabelnya masing-masing, mana yang berubah kira-kira. Kalau pakai asumsi stack, stack itu yang datang duluan ditaruh paling bawah gitu kan ya. Datang duluan taruh paling bawah. Mana yang berubah? Tunjukin. Kalau gitu nanti yang berubah urutannya doang gitu, Pak. Betul, yang berubah urutannya doang. Tabel mana aja yang berubah? Coba tabel mana, kalau saya mau convert jadi stack, mana yang berubah? Ini ya, S1. Gue ya. Jadi gimana? Yes, S1, S3, sama S4. Betul. Ya tinggal diubah aja. Yang datang duluan taruh paling bawah. Jadinya kalau di S1 isinya G4, A1. Di S3, G13, A12. Di S4, G11, A5. Gitu. Karena kronologi ordernya pakai stack. Tapi kalau pakai array, ya udah kayak gini aja. Itu masalah naruh entry-nya aja. Ini cuma buat bilang kalian tolong teliti asumsi chronological order yang mau dicatatnya pakai asumsi kayak gimana. Apakah yang dicatat duluan ditaruh di bawah atau yang dicatat duluan ditaruh di atas?
Itu aja sih sebenarnya. Karena memang implementasinya kan bisa pakai Array, bisa pakai stack. Lebih tepatnya nggak pakai Array ya, pakai pakai map ya. Gitu. Mapnya tapi kalau map sih by default kayak Array kan. Map kayak Array kan. Nggak ada map ditaruh di bawah. Just in case ada aja ada soal iseng, nanya asumsi, chronological order-nya adalah yang pertama dicatat, taruh di bawah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau kalian ngerti slide ini aja, ini udah topik ARP dan switch udah ke cover semua. Kalau ada yang masih belum nyambung dengan pembahasan slide ini, diklarifikasi sekarang karena 2 menit lagi saya akan pindah ke topik berikutnya. Ya, 7 menit lagi lah. Kalau ada yang mau diklarifikasi dulu sampai sini. Oke, okay, so ya. Oke nggak nih? Dengan tahapan pengiriman di layer link, ini di link layering. Oke okay, ya. Kalau nggak oke, okay, tolong cek lagi ke kamarnya nanti. Ya, ini saya hapus. Oke, nah begitulah kira-kira topik mengenai bagaimana ARP dan switch ketemu, gitu ya, ARP dan switch ketemu dan itulah yang dibutuhkan untuk mengisi ARP table dan switch table ketika proses pengiriman frame dilakukan di layer link, di link layer. Oke, sebentar, sebentar. Oh, tidak ada. Oke, lanjut kita ya. Nah, biasanya LAN itu, saya udah bahas ya, LAN itu adalah jaringan yang ada di belakang router. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah LAN, iya betul, ini adalah LAN. Selama dia ada di belakang router. Satu subnet itu ya satu LAN aja. Gitu. Nah, ini tadi saya sempat bahas di awal ya, switch versus router. Ingat, switch itu kotak, router itu bulat. Switch itu link layer, router itu network layer. Switch maintain switch table, router memaintain routing table. Nah, gitu kan, kira-kira. Dua-duanya punya fungsi yang mirip, gitu ya. Sama-sama memforward, tapi yang di-forward konteksnya beda. Gitu aja. Nah, berikutnya, topik berikutnya adalah A Day in the Life of a Web Request. Satu topik tadi sebenarnya itu lumayan. Hampir 1 jam. Lebih. 1 jam 26 menit. Kalau ada yang miss, tuh, saya sangat menyayangkan. Kalau mengulang lagi kan repot ya. Tolong cek rekaman ya kalau ternyata sampai slide ini yang berikut yang sebelumnya tadi belum ngeh gitu kan, belum nyambung. Atau tanya teman, belajar sama teman. Atau ya, lihat rekaman. Kan kita pindah ke A Day in the Life of a Web Request. Jadi, sebetulnya ini mau meresume, kalau misalkan ada satu aktivitas yang dilakukan, let's say di sini web request, melibatkan layer mana saja, dan melibatkan protokol apa saja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, contoh. Skenarionya adalah, kalian datang, misalkan salah satu dari mahasiswa, datang ke Fasilkom, untuk pertama kalinya semenjak pandemi selesai gitu ya, akhirnya offline juga, pertama kali kalian datang ke Fasilkom, sebelumnya belum pernah datang ke Fasilkom, belum pernah connect ke Wi-Fi Fasilkom, datang ke Fasilkom. Buka laptop, connect Wi-Fi UI, nulis scale.cs.ui.ac.id. Apa saja protokol yang terlibat ketika kalian melakukan itu? Kurang lebih kayak gitu pertanyaan. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama, datang nih connect. Apa? Datang connect ke Wi-Fi. Protokol apa dulu nih yang pertama? Pertama di ini dilakukan atau dimanfaatkan oleh laptop kamu.
baru nyampe nih, ini laptopnya nih. Datang connect gitu. Protokol apa dulu? Pada saat pertama, apakah HTTP? Enggak, belum HTTP ya. Oke, tahapan pertama, DHCP. Ingat ya, protokol DHCP. Fungsinya apa, DHCP? Assign IP, bukan, Pak. Minta IP dulu, protokol DHCP. Udah. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika DHCP dikirim, ingat ada informasi apa aja yang didapat. DNS, gateway. Itu informasi yang diketahui oleh laptop kamu. Karena kan kalau kamu lihat if config, ketika dapat IP, informasi lain yang mesti di-record adalah default gateway dan DNS server. Dua informasi itu juga didapat dengan menggunakan DHCP protokol. DHCP pakai UDP, bukan pakai TCP. Itu berarti DHCP protokol dibungkus pakai transport layer-nya UDP. Terus dibungkus lagi pakai IP, ya itulah yang sung ya, dan dibungkus lagi pakai Ethernet karena jaringannya di dalam local area network kampus. Gitu kan. Tuh. Nah, ketika DHCP ini mau dikirim ke router, IP address-nya diketahui, MAC address-nya belum diketahui, maka dia harus tahu MAC address-nya, gitu kan. Maka di broadcast pakai FFFF. Setelah selesai, barulah dapetin IP address. Gitu kan. Oke, jadi protokol pertama, simply sih kita bilang aja, protokol pertama yang terlibat adalah DHCP. Goalnya adalah untuk mendapatkan alamat IP. Setelah dapat alamat IP, dia butuh protokol kedua. Ngetik scale.cs.ui.ac.id. Yang diketahui adalah domainnya. IP-nya tidak tahu. Maka yang dilakukan kedua kali adalah DNS. Dia mengirimkan DNS query scale.cs.ui.ac.id ke DNS server terdekat. Tapi sebelum DNS server ini dikirim, seperti biasa, kalau device baru pertama kali connect ke jaringan, pasti ARP yang terlibat. Lihat, ilustrasinya begini. Kan dia mengirim DNS. Tapi sebelum DNS bisa dikirim, dia akan mengirimkan ARP dulu. Query. Ini kalau di WS5 udah ya? Kelihatan kan ya ada ARP ya? Saya nggak tahu. Atau nanti di WS6 kayaknya lebih detail. Nah, baru dapat setelah dapat MAC address, MAC address DNS server tentunya ya, dia kirim DNS. Nah, DNS kirim ke DNS server, kemudian dibales lah. Kalau misalkan, ini tugas anak Jarkom nih, bikin DNS server. Kalau misalkan informasi mengenai scale CSUHCD tidak bisa dilayani oleh DNS lokal, dia akan di-forward ke authoritative server. Ini skill saja. Tapi di Jarkom nih, mereka suruh bikin sendiri. DNS server dan DNS otoritatifnya mesti bikin sendiri. Dia akan dikirim ke otoritatif server. Tapi ini masih DNS nih. Ini masih protokol DNS. DHCP, DNS. Belum ke HTTP bahkan. Sampai dibales IP address-nya Google, scale CSUHCD atau Google itu berapa. Setelah IP address-nya scale didapat, barulah HTTP. Yang ketiga, ya. Protokol yang pertama itu DHCP dapat IP. Yang kedua DNS, minta IP address-nya scale. Yang ketiga baru kirim HTTP. Kirim HTTP ke server scale. Balas, karena HTTP punya three-way handshake, maka three-way handshake. Balas. Selesai deh. Oh, sebelum HTTP request, kelewat tadi saya, sorry. Karena HTTP itu pakainya TCP, maka tahapan pertama sebelum HTTP request adalah sync dulu begitu ya, three-way handshake connection, TCP connection, SYN dan SYN ACK. Baru abis itu baru HTTP. HTTP request, HTTP reply, atau HTTP response. That's it.
Jadi dari tahapan pertama kalian datang ke kampus, melibatkan banyak. Ini nggak ada masalah. Ini nanti di worksheet 6. Kalian disuruh ngisi sendiri protokol apa aja tahapan pertama dan seterusnya. Oke. Selesai. Ada pertanyaan. Yaitu, a day in a life of the web with customers. Sekilas saja. 5 menit. Terakhir wireless network. Saya cuma punya waktu 7 menit. Tapi nggak apa-apa. Di wireless network nggak banyak yang ditanyain juga kok. Ini cuma sekedar tahu aja informasi umum. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, itu ya terakhir ya. Terakhir ya wireless ya. Yang terakhir, 7 menit terakhir. Oke, jadi wireless network itu ada banyak. Tentu saja device-nya harus device yang bisa connect lewat wireless gitu ya. Ada handphone dan seterusnya. Pokoknya semua yang wireless. Nah, dibutuhkan access point atau base station yang gambarnya kayak gini. Ini namanya router. Di rumah kalian ada kan ya? Kalian sering sebut router-router aja gitu kan. Tapi pada saat kita membahas wireless network, ini itu sebetulnya adalah access point. Tapi memang barangnya jadi satu. Access point, router, DNS server, default gateway, itu gabung jadi satu. Kalau yang modelnya lebih besar, BTS gitu untuk handphone. Nah, otomatis kalau wireless, link layer-nya itu bukan kabel dong, bukan kabel. Tapi pakai link begitu ya, pakai gelombang elektromagnetik. Jadi walaupun penghubungnya bukan kabel, tapi berlaku juga link layer yang sama karena di situlah lapisan link layer bekerja. Protokol-protokol yang bekerja juga sama, DHCP, DNS sama semua gitu. Cuma beda bentuknya aja, yang satu wired, yang satu wireless gitu. Satu kabel, yang satu enggak pakai kabel. Nah, masing-masing link ini punya bandwidth yang berbeda-beda. Kamu silahkan cek laptop masing-masing. Ada Wi-Fi 802.11 apa? BG atau ABG, biasanya ABG. Kalau saya nggak tahu, saya nggak pakai laptop, saya komputer saya nggak ada Wi-Fi-nya. Coba kalian cek spesifikasi laptop kalian. Wireless-nya apa? ABG kah? Kalau dulu-dulu biasanya ABG. A garis miring B garis miring G. Artinya, dia bisa mengcover sampai 3,5 gigabit per second. A-nya gitu kan. B-nya 11 Mbps, G-nya 54 Mbps. Jadi dia kayak bisa begitu ya untuk mengcover kualitas bandwidth dengan segitu. Spesifikasinya beda. 4G sama 5G, 4G sama 5G gimana? Beda banget ya, signifikan ya. 4G itu 500 Mbps, di atas 100 lah ya. Tapi kalau 5G itu udah 10 gigabit per second. Bandwidth-nya. Jadi beda media, beda kecepatan. Nah, apalagi informasi yang perlu kita ketahui. Karakteristik. Karakteristiknya adalah, tentu saja karena nggak pakai kabel, maka semakin jauh sinyalnya semakin lemah. Semakin jauh dari access point, maka sinyalnya semakin lemah. Kalau ada beberapa sinyal yang bersamaan, akan terjadi interferensi. Error, begitu ya. Gangguan sinyal. Misalkan antara HP dengan radio. Kalau satu frekuensi, itu bisa terjadi interferensi. Ini nggak akan kita bahas lebih detail. Ini anak fisika atau anak elektro lah yang bahas begini. Yang saya bahas berikutnya adalah Wi-Fi. Nah, salah satu protokol di wireless network yang paling banyak digunakan adalah Wi-Fi. Karena kita semua pakai ya, 802.11 itu Wi-Fi. Nah, ini informasinya. Yang paling rendah, B, G, terus yang paling baru, AF, itu, AX, 2020, 14 gigabit per second. Lebih jauh, frekuensinya 2,45 GHz. Kalian coba cek laptop kalian masing-masing. Spesifikasi kalian mestinya sih, kalau laptop-laptop baru, AX ya mestinya. AX kalau enggak, AF. Atau AH enggak sih. Kalau AF sama AH kejauhan ya 1 km enggak nyampe segitu. Mungkin antara AX atau AC. Silahkan cek laptop masing-masing. Nah, arsitekturnya seperti ini. Jadi sama aja. Tapi dari router
ke access point dulu gitu ya. Terus kalau handphone BTS gitu. Nah, ini enggak begitu penting sih, apa yang penting kita perlu saya jelasin. Oh, ada ini namanya passive scanning atau active scanning. Ini dua. Ketika kalian connect ke hotspot UI itu pendekatannya ada dua. Ada passive scanning, ada active scanning. Silahkan bedakan keduanya gimana. Antara passive scanning sama active scanning. Ini kalau misalkan kalian berada di lokasi di mana terdapat dua access point yang berdekatan. Jadi connect-nya kemana sebenarnya? Ke yang lantai dua atau lantai tiga? Gitu kan? Lantai dua ada access point, lantai tiga ada. Connect kemana? Ada mekanisme passive atau active scanning di sana. Terus, isu berikutnya adalah sama seperti ini. Kalau misalkan kalian berada di hotspot UI, laptopnya tetap nggak dimatiin, pindah dari lantai 2, Secret Square, pindah ke lantai 5. Masih dalam satu jaringan, kan? Tapi mestinya akses point-nya beda karena ganti. Apa yang terjadi? IP-nya ganti atau enggak? Cobain sendiri yang lagi di kampus. Kalian pertama di lantai 2. Nyalain tuh, bisa connect internet. Pindah ke lantai 6 atau ke lantai 5, naik tangga. Cek di lantai 5, lantai 6, ganti nggak IP? Cek aja dulu. Ini saya biar nggak usah jelasin, kalian cobain langsung. Nah, ini namanya mobility within the same subnet. Kalau wireless, mungkin terjadi. Kalau wired yang kabel, nggak mungkin ya. Nggak mungkin pindah. Gitu. Ya, cobain sendiri. Ini teorinya aja di sini. Tapi cobain sendiri apa yang terjadi dengan IP address-nya. Udah, itu aja sih isu yang ada di wireless mobility. Terus ini, connect access point. Terus satu lagi, tipe-tipe Wi-Fi. Karena Wi-Fi adalah protokol di wireless network yang digunakan. Terus sedikit sih di wireless network, nggak terlalu banyak. Walaupun ini nggak terlalu banyak diajarin dan mungkin nggak ditanyain banyak-banyak di kuis maupun UTS, tapi ketika kalian nanti ngerjain case tadi, pasti ketemu. Karena mayoritas dari organisasi udah pasti pakai Wi-Fi di kantornya, kan? Nah, jadi kalian paling cek begitu, kan? Ketika dibutuhkan access point, kira-kira organisasi itu bagaimana sih mereka mendecide di mana naruh access point, apakah per lantai atau gimana. Itu kan ada strateginya sendiri, kan. Tipenya apa, wireless tipe apa, gitu, Wi-Fi tipe berapa yang digunakan. Apakah ngelihat teknologi terbaru atau ngelihat mayoritas yang digunakan oleh pegawai. Dan lain sebagainya, silahkan diekspor. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Waktunya habis ya. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 menit, boleh saya masih akomodir. Silakan. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, waktunya habis dan saya juga non-stop dari jam 8 tadi. Oke, kita stop dulu recording-nya.